Jadi kita akan langsung aplikasikan alat yang barusan kita unboxing tadi ya. Oke, kita lihat cara kerjanya. Seperti ini, mengambil kotoran secara skala besar. Jadi tidak akan mengganggu ikan yang ada di akuarium, di kolam atau di baskom pembesaran ini. Yang tersedot hanya kotoran saja. Jadi ini adalah pemompanya yang akan menghisap atau menyedot kotoran yang ada di akuarium, kolam ataupun baskom pembesaran. Terutama hal ini adalah di ikan cupang. Oke, ini tadi adalah alat penghisap, penyedot, penguras akuarium. Sangat bermanfaat. Beli di Shopee. Harga Rp28.000. Jika kalian suka video ini, like, subscribe, komen, dan share. Wassalam.